Aku pilih mie putih itu mie-nya lebih lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku ya teman-teman. Siang ini aku mau makan bakso ya, bakso sama nasi putih. Nah ini ada kerupuk juga ya teman-teman. Ini aku mau makan bersama Siti ya. Ini mau makan bersama Siti. Ayo Ti, makan bareng. Menunya hari ini bakso, nasi putih, dan kerupuk. Mari makan. Yuk, makan. Jangan lupa berdoa. Nah, ini mau makan baksonya. Ini bakso dari depan toko ya, teman-teman. Ini ada baksonya. Ini satu mangkok isinya 4. Dan ini ada sawinya. Dan ada mie-nya. Ini tadi aku requestnya minta mie yang warna putih ya teman-teman. Biasanya itu kalau nggak minta tuh mie-nya mie putih sama mie kuning. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini tadi sambelnya 2 sendok. Baksonya mau tak suntain sini ya. Ini mau tak taruh sini teman-teman. Aku pilih mie putih itu mie-nya lebih lembut, lebih gurih daripada mie kuning. Ya kamu di sana aja rapopo Ti, madung ngidul. Ana wong. Ini tak taruh sini ya teman-teman ya. Baksonya enak loh. Pak Warno ki. Asli bakso sapi teh. Asli loh. Daripada kan loh. Nano, lumban nih. Kayak aslinya bakso ora sapi jadi kenal. Aku ngeluh anggap bermain bakso. Kapok ngepeng biru pindu tok. Ini dagingnya bakso ini asli daging sapi nih. Thank you.
tadi beli bakso di depan toko itu, tak suruh nganter sini, malah kelupaan nggak dikasih kecap. Terus Siti lari ngambil kecapnya. Ayo makan teman-teman, makan bersama lebih enak. Ini kecap apa yang itu? Pak Wono ini laporan sih kok mau terus? Lali pak Bojone cek ngupyak nang dapur. Nang dapur. Salsa karo sa ya anakku telu iki to. Ora tau sing jenenge nanggo dolan-dolan mah tekok Pak Wono kan, tekok. Yeah. Dan anak sing cilik teng griya karo rewange. Emang ora tau dolan kok cah telu kuwi. Ora tau kok. Ora tau dolan. Sahana kecilik tekan gede yo nang omah tok ngono kuwi yo esuk makan sekolah bali tekan ngomah. Bare nang omah ya nang omah. Kecuali lunga ning Solo 3 apa ning Jogja apa ning Solo ya lunga. Nek ora tau nanggo-nanggone tanggane gak pernah. Tonggone ya ora tau dolan nang ngono. Tas tidak. Apa-apa pagerku dhuwur ya. Pagerku kayak omahe kan tak kelilingi pager dhuwur. Ngarepan ya pintu ndek ya dhuwur, pagere dhuwur. Omahku ibu bidan kuwi mepet tembok. Tunggal tembok. Ya koyo ngene iki to cedhik malan. Kaya omah. Neng pageran dhuwur. Kan kaya adoh to. Ngarep omahku toko. Kulon toko omahe wong. Cerita tentang anak nggak pernah main, nggak pernah apa itu main ke tempatnya tetangga. Mana balik non mau kok kalau masak kok sih masak nasi kok mulanya nih mau digulek ke bakso. Ayo, nanti kau elek ngomong dewe, elek piye to iki lucu men nek ditekoki. Ra tekoki ya diam. Orang itu baik-baiknya itu diam. Nek ditekoki kayak ngomong. Ngomong sing apik. Enak lho bakso iki. Cuntakno lah inuk. Dadi siji. Waduh ini masak berang gula? 3,5. Ini kok 3 gula? Kurmangan sore kok.
3 kurang 1,5 lah ya. Soalnya sesok masak nih, mendingan 2,5 mending besok masak mana ya. Itu karo kanggo sore tok. Turah sithik kanggo esok rapo. Oh, kerupuk ini mau berek lali. Ya. Mas lali makan kerupuk. Lupa makan kerupuknya. Ini 500 sih, boleh. 500. Gede tahu. 500. Gak tahu nih, gak mau kok selalu. Mie ayamnya kacak dulu. Bilangnya ya, mereka bilang bilang mukanya kakak mukanya kakak apa? Mie ayam apa? Mie ayam kok bilang canggih aja. Cuma bolak pakai rongnya kok.